studi banding dalam rangka kita belajar lebih jauh lagi berkaitan dengan multimedia. Ini sudah kenang-kenangan ini. Jadi sementara ini sedang dibangun, sedang dirubah studionya. Tadinya dari studio bambu, dari bambu, dan sekarang ya, yang lebih layak. Dan dirubah, diperluaskan. Panjang lebar dan panjangnya diperluaskan. Ya mungkin jangan kira seperti TV di Semarang ya. Siaran. Ini TV tadi saya katakan TV di show. Ini ada beberapa hal sih. Yang pertama, kekuatan dan eksplorasi tema. Yang kedua, sosial budayanya, nilainya. Kemudian ada edukasi, prediksi dampak negatif. Nah, tadi yang kita bahas di sini. Ya, yang pertama, kekuatan dan eksplorasi tema. Ketika kita buat film, kita pastikan dulu bahwa tema kita ini bang. Biasanya kadang kalau misalnya kita perhatikan ke beberapa film-film yang sertakan di festival, sebenarnya kemasannya sederhana, tapi kalau kontennya kuat, isinya kuat, temanya yang diangkat kuat, kemungkinan besar untuk menang lebih banyak gitu. Kalau bahasa saya itu lebih touch feeling, lebih menyentuh perasaan, biasanya kayak gitu ya, biar menang. Jadi, meskipun punya keterbatasan alat, tapi kalau dari awal temanya dikontrolnya baik, hasilnya pasti akan berbeda. Kalau ini bah buat opnya aja pas di studio ini. Ini iya. Ini khusus untuk outdoor studio karena ada sendiri. Jadi memang enggak boleh nyatu. Karena ini sudah di grading monitor. Di control room, Mbak? Iya, ini monitor. Tengah ini bakalan berarti jadi ini. Itu untuk studio ini.